Hidup akan lebih baik bagimu, putri. Ketika kau menerima tradisi ini dan mengerti bahwa lebih baik untukmu terlihat, bukan untuk didengar. Bagai ombak datang menghempasku, arusnya kuat menghanyutkan. Terluka dan tak mampu bicara, dan ku tenggelam tak bersuara. Tetap kuat dan berdiri tegar, walau mereka menghadang jalanku. Ku takkan diam, walau ku harus terbungkam dan tubuhku pun gemetar. Yang ku tahu, ku takkan diam. Aku rasa kami sudah cukup mendengarkan. Ini waktunya kau lakukan apa yang seharusnya kau lakukan sejak sekarang. Semua sudah ada aturannya, sejak dari dulu kala. Tunggu saja waktunya akan tiba, kisah ini segera usai. Karena ku tak boleh menyerah, dan jangan pernah kau menghadang jalan. Bawa dia pergi. Perintahkan mereka. Kau masih kecil saat ayahmu datang untuk bekerja di sini. Tapi kau tumbuh menjadi prajurit yang paling kami percaya. Aku tahu kau adalah pria yang setia dan juga adil. Tapi sekarang kau harus memilih. Tugas bukan selalu kehormatan. Tantangan terbesar kita bukan berbicara melawan musuh, tapi menentang orang yang paling kita patuhi. Jafar tidak layak mendapatkan kehormatan dan pengorbananmu. Aku sangat menginginkan kejayaan untuk kerajaan Agrabah. Tidak. Kau menginginkannya bagi dirimu sendiri. Dan kau akan mendapatkannya dengan bantuan dari rakyatku. Hakim, para prajurit akan mengikuti komandomu, tapi terserah padamu. Kau akan tetap diam selagi Jafar menghancurkan kerajaan tercinta kita atau menegakkan kebenaran. Dan membela rakyat Agrabah.